Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube Bunda Walid. Hari ini saya mau masak sederhana ya Bunda. Ini tumis daun pepaya, tahu crispy, sama mau masak ikan mujair ya Bunda. Ikan mujairnya ini nanti saya masak lodeh kemangi ya Bunda, atau di sini nyebutnya penget Bunda. Hehehe. Ini namanya penget itu bumbunya untuk sayur lodeh, tapi nanti dikasih kemangi sama asam matang ya Bunda, sedikit aja lah itu. Terus dimasak dengan air sedikit aja dan sedikit agak kental ya Bunda kuahnya itu. Dimakan sama nasi hangat gitu aja sudah enak Bunda. Nah ini Bunda untuk penget mujairnya sudah hampir matang ya. Dan ini untuk tumis daun juga sudah saya masak ya Bunda. Dan ini tahunya juga sudah saya goreng. Dan akhirnya hampir selesai ya Bunda masakan saya ini. Ikan mujairnya juga ini saya beli kemarin itu Bunda, waktu belanja mingguan, setengah kilo ya Bun. Dan alhamdulillah masakan saya sudah matang dan siap disajikan ya Bunda. Ini untuk tahu crispy-nya, untuk penget mujair sama tumis daun pepayanya ya Bun. Untuk daun pepayanya tadi pagi saya beli 2000 ya Bunda, jadi segini. Ini untuk makan siang sama malam ya Bunda. Oh iya Bun, gimana kabarnya hari ini Bunda? Semoga bunda-bunda di sana sehat walafiat, bahagia, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya Bun, dimanapun kita berada ya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih juga kepada teman-teman yang telah mengklik video saya. Semoga Allah membalas kebaikan Bunda dan teman-teman semua dengan banyak kebaikan ya. Selesai memasak dan masakannya juga sudah siap untuk dihidangkan. Lanjut, saya mau menyiram anggrek-anggrek saya. Anggrek-anggrek ini saya siram setiap satu hari sekali ya Bunda. Kalau untuk aglonema hanya saya siram 2 hari 1 kali aja ya Bunda. Oh ya Bunda, untuk yang baru menonton, ditonton sampai habis ya Bunda, jangan di skip-skip. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya biar ada notif kalau saya ada video baru ya Bun. Dan jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar biar saya bisa berkunjung kembali ke channel Bunda dan teman-teman semua ya. Dan untuk yang belum kenal, follow Instagram saya Linda Tutik. Datang ya Bun ke Instagram saya biar kita lebih akrab. Untuk teman-teman yang baru menonton, dan perkenalkan saya seorang ibu rumah tangga yang punya anak 2 dan bekerja di rumah. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bunda dan teman-teman semua yang telah mensupport video saya dan telah menyukai video saya dengan meng-like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman. Saya di sini juga masih butuh dukungan dan support dari Bunda dan teman-teman semua supaya channel saya lebih berkembang ya Bun. Di sini saya kalau menyiram anggrek-anggrek ini kalau enggak jam 7:30 ya jam 8-an ya Bunda.
Kalau ada sedikit matahari terbit gitu. Kalau matahari sudah terbit, lalu saya baru menyiramnya ya Bunda, itu antara jam 6:30 sampai jam 8:30 Bunda. Kalau melebihi itu saya enggak menyiramnya ya Bunda, saya siram besoknya lagi. Memang untuk merawat anggrek ini gampang-gampang sulit dan butuh ketelatenan ya Bun. Untuk yang kecil-kecil itu, kemarin kakak beli 2 botol ya Bunda, dan sudah ditanam di tray ya Bun, jadi 2 tray. Dan kita harus sabar dalam merawat untuk yang bayi-bayi ini ya Bun. Dan Alhamdulillah kemarin untuk 3 bulan yang dulu kakak beli botolan dan akhirnya sudah menjadi besar ini ya Bun. Alhamdulillah ini mulai ada yang mau berbunga ya Bunda. Oh iya Bun, cukup sampai di sini video share kegiatan saya pagi ini. Semoga video share kegiatan saya bermanfaat untuk Bunda dan teman-teman semua ya. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya ya Bun. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.